Hasil lengkap, pertandingan semifinal, BWF World Championships. Hari Sabtu, 26 Agustus 2023. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Kunlavut Vititsan berhasil mengalahkan pemain India, Pranoy HS, dengan pertarungan 3 game, 18-21, 21-13, dan 21-14. Dan Kodai Naraoka berhasil mengalahkan pemain tuan rumah, Anders Antonsen, dengan skor 25-23 dan 21-12. Di final tunggal putra, Kunlavut Vititsan akan melawan Kodai Naraoka. Pertandingan final tunggal putra dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 3-3. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, An Se-yong berhasil mengalahkan Chen Yufei dengan straight game 21-19 dan 21-15. Dan Carolina Marin berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 23-21 dan 21-13. Di final tunggal putri, An Se-yong akan melawan Carolina Marin. Pertandingan final tunggal putri dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 5-4 untuk keunggulan An Se-yong. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Wo Yik, dengan skor 23-21 dan 21-13. Sementara itu, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil menang atas wakil China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 17-21, 21-18, dan 21-19. Di final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan final ganda putra dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pasangan adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Zhang Suxian, Zheng Yu, dengan skor 21-14 dan 21-16. Dan Aprivadia berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim So-yong, Kong Hyeong, dengan skor 21-9 dan 22-20. Di final ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, akan melawan Aprivadia. Pertandingan final ganda putri dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pasangan adalah 4-1 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-18 dan 21-16. Dan Seo Seng Jae, Chae Yujung, berhasil menang atas unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-15 dan 21-13. Di final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Seo Seng Jae, Chae Yujung. Head-to-head kedua pasangan adalah 9-0 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Pertandingan final ganda campuran dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pasangan adalah 9-0.